Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi ini aku baru banget bangun, baru banget keluar kamar. Aku mau buat my morning routine hari ini. Ini antara muka aku yang berminyak atau emang glowing nih guys, bangun-bangun. Oke deh guys, aku mau langsung mati-matiin lampu dan buka hordeng. Itu sih kayak kewajiban aku setiap pagi, buka pintu kamar langsung matiin lampu dan buka jendela. Wah, mataharinya udah terang sih menurut aku. Biasanya aku tuh bangunnya lebih pagi lagi dari ini. Yeay, udah. Terus kita mau buka ini juga. Ini tempat jemuran. Terus habis itu aku mau langsung ke bawah, yaitu sarapan. Tapi ini bukan sarapan yang benar-benar sarapan gitu loh guys. Ini aku biasanya asal isi perut doang, karena baru bangun, karena mau olahraga gitu. Jadi supaya gak perutku kosong banget. Terus minum, makan yang ada, kayak gitu sih biasanya, atau snack, kayak gitu. Karena di depan aku ada piscok, ya udah guys, jadi aku pagi ini ngemilnya piscok. Paling aku makan 1-2 doang, habis itu udah gitu. Enak banget guys. Udah deh, habis ini aku minum dan naik ke atas. Ikutin terus guys. Nah, salah satu keharusan aku itu cuci baju pagi-pagi. Karena supaya aku sempet juga sebelum sekolah, sempet jemurnya gitu. Biasanya aku jemurnya itu abis mandi guys, biar seger gitu. Ya udah sih, paling aku muter mesin tuh 2 hari sekali kayak gitu, karena orangnya dikit. Udah deh guys, kita kasih rinsonya. Ini benar-benar di luar dugaan aku guys. Tumpahnya lumayan banyak sih menurut aku. Ya amplop pagi-pagi ya kerjaan tuh. Nyebelin emang. Ya udah, kita langsung lanjut lagi deh, kasih lagi. Untung gak kemana-mana guys tumpahnya. Udah deh, tinggal dipencet aja. Habis ini aku mau lanjut olahraga. Yeay, aku seneng banget tau setiap mau olahraga gitu. Cuma 30 menit aja. Tapi kalau gak lagi buat video sih, aku biasanya sampai sejaman sih guys. Kayak gitu, cuma karena lagi buat video gak mau lama-lama deh, 30 menit aja. Ikutin terus guys, semangat. Kalian juga olahraga ya setiap pagi, oke? Hai guys, jadi ini aku udah 10 menitan, kalau gak salah ya sekitaran segitu. Capek banget, keringetan banget, walaupun cuma 10 menit tuh parah sih. Oh, 12 menit guys, dan jaraknya udah 1,2 km, lumayan banget. Kalorinya udah terbakar 105 ya. Ya gitu sih, aku gak bisa ngitungnya banget, cuma speednya aku 3 karena lagi mau buat video. Oke, kita lanjut mau mandi guys. Habis olahraga ya harus mandi. Oke deh guys, aku mandi dulu, bye bye. Nah, yang kayak aku bilang tadi, habis mandi biasanya aku langsung jemur. Jadi kan seger nih, udah gak keringetan lagi.
Seger banget guys, kalau habis mandi tuh mau ngapa-ngapain juga enak gitu. Udah deh, ini kan tadi aku muter mesin, aku mau jemur, tapi sebelumnya aku ngangkatin baju dulu. Anyway, ini benar-benar rutinitas aku setiap pagi banget guys. Kayak gak pernah berubah sih. Yang kalian lihat tadi itu dari bangun tidur, matiin lampu, buka jendela, sarapan asal, olahraga, dan segala macam itu benar-benar rutinitas aku banget setiap harinya gitu. Nah, abis ini, karena abis olahraga capek, aku bisa langsung sarapan ke bawah. Tapi ini sarapan yang bener ya guys, kalau tadi kan cuma asal isi perut doang. Gitu guys. Selesai. Yeay. Kakak mau ke bawah. Ica. Lucu banget. Wow. Ya. Sama Ica doang mau ketawa. Wow. Iya. Wow. 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 Nyonyo. Nyonyo ya. Mau ke bawah enggak? Yuk, boleh. Yuk, dadah, Tata Ica. Dadah. Ayo. Tuh mau ke bawah udah. Yuk, boleh yuk, udah mau makan ini biar kita berangkat kok. Yuk, let's go. Yeay, sekarang udah jam tujuan. Aku mau cepet-cepet nih masak mie karena udah mau sekolah juga. Aku sih tim indomie goreng ya guys. Cus, kita masak. Aku udah lapar banget. Ikutin terus guys, karena abis ini aku mau buru-buru langsung sekolah. Ikutin terus, pokoknya wajib, oke? Biasanya aku pagi-pagi itu emang suka banget antara buat Thai tea atau kopi atau jus mangga, penyemangat sekolahku pokoknya biasanya tuh. Gitu guys, pokoknya ini penyemangat aja. Cus, kita langsung sekolah. Hai guys, jadi sekarang ini aku udah pakai seragam, udah mau nge-zoom. Tapi 15 menit lagi, jadi aku standby aja di depan HP. Ini HP-nya aku lagi pakai buat video. Sekarang aku mau ngajak kalian nih, aku mau nunjukin ke kalian casing-casing aku dikit. Kalau kalian nonton video aku sebelumnya pasti tahu kalau aku itu suka banget sama yang namanya koleksi casing. Jadi sekarang kita langsung aja yuk kepoin casing-casing aku. BTW aku mau dijedai dulu karena kalau sekolah nyatok itu kan kayaknya banget ya sih. Aku mau ngejedai dulu guys. Cakep kali ya. By the way, aku pengen nunjukin ke kalian casing-casing aku. Sebenarnya bukan pamer atau noro ya guys, tapi karena aku masih ada sisa 15 menit dan belum ada tugas lagi, jadi kayak gabut banget gitu loh. Tada! Itu, jadi yuk kita kepoin casing-casing aku.
Let's go. Nih, jadi aku nyimpen casing itu di sini. Tada. Jadi ini casing-casing aku. Macam-macam banget kan. Ini ada yang mau aku giveaway-in. Kalian nonton video sebelumnya pasti nyambung kalau aku itu emang suka banget koleksi casing. Dan ada yang gak pernah aku pakai, jadi aku pengen kasih ke kalian. Cuma karena masa pandemi ini kan jadi kayak gitu ya guys, jadi aku undur-undur terus. Ini aku beli ini 2 warna. Kayaknya ada 3 warna deh, sama yang warna kuning. Sebenernya kayak gitu deh guys. Ada, aku beli 3 warna loh, sama yang warna kuning juga. Kayaknya warna kuningnya gak ada sih. Apa di tas aku ya, soalnya ini dia. Tada. Ya aku beli ini 3 warna. Tuh, 3 warna. Satunya berapa gitu deh. Pokoknya murmur guys, kalian lihat aja di video aku sebelumnya. Aku sebenarnya ini tuh gak pernah aku buka kan ya, kayak gini-gini aja aku plastikin. Tapi menurut aku ini tuh kalau kita biarin kesini aja, ini akan menguning. Kalau enggak akan debu gitu guys. Karena aku taruh di laci gitu loh. Jadi nanti aku mau buat khusus video ngebongkarin dan ngebersihin casing. Karena ini banyak loh. Kayak ya lumayan gitu. Terus ini tuh, ini contohnya salah satu yang udah kuning. Ini udah kuning dan pasti aku diemin aja di sini. Nggak aku plastikin, kayak kalau udah kuning ya ngapain gitu. Cuma nanti ada tipsnya sih supaya buat mutihin, tapi aku bakal buat di video selanjutnya. Di video bongkarin casing. Terus ini juga ada warna neon, aku suka banget loh. Tuh. Tapi ini nggak pernah aku pakai. Yang ini kayak cuma sehari aku pakai. So aku nggak suka. Aku tuh sukanya kamera tuh yang kayak gini nih. Tuh. Kamera yang kayak gini tuh pasti bakal aku pakai. Tapi kalau kayak gini menurut aku ini kurang aja sih. Nih yang kamera kayak gini kan menurut aku kurang, nggak pernah aku pakai. Tapi kalau kayak gini, nah ini baru tipe aku banget. Tarai, ini nggak pernah aku pakai, lihat kan? Kinclong banget. Ya udah sih guys, sebenarnya masih banyak ini pengen banget aku pakai, tapi sayangnya minta ampun. Karena gambarnya lucu banget tuh. Pokoknya kalian nanti lihat aja di video aku yang bongkaran casing, aku bakal buat secepatnya. Sekalian kita bareng-bareng nih bersihin casing kuning kayak gini. Oke guys. Oke, abis ini aku mau zoom dulu. Hai. Ini aku kalau sekolah pasti kayak gini, celana pendek gitu, asal kelihatan bajunya aja udah. Udah deh guys. See you on my next vlog. Oke guys, sekarang aku mau nge-zoom dulu dan aku mau selesain sekolah dulu sampai selesai. Sebenernya ini aku mau buat daily morning routine, tapi kayaknya seru aja kalau aku lanjutin. Oke guys, so sampai nanti.